semuanya. Head coach dari Persikabo 1973, Coach Jajang Nurjaman. Selamat malam, Coach. Dan juga salah satu pemain senior yang tampil di pertandingan tadi, saya Saiful Maulana. Selamat malam. Coach, langsung saja, bagaimana tanggapan Anda terkait pertandingan tadi? Meskipun akhirnya bisa memenangkan pertandingan, namun sepertinya banyak peluang yang terbuang, mengingat kita hampir memiliki 5 peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi kemenangan hari ini, kami mengajak semua pemain untuk berucap syukur. Alhamdulillah, ya Tuhan yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala, kami hari ini diberikan kemenangan. Ya, usaha kami diridhoi, dan saya juga mengapresiasi kinerja pemain di lapangan yang hari ini bukan saja menang 2-0, tapi sebetulnya secara permainan kami cukup bagus, cukup baik pada hari ini. Namun sangat disayangkan tadi sudah singgung bahwa seharusnya kami lebih dari 2-0 menangnya, karena banyak sekali peluang yang terbuang. Di Mas saja ada 2 kali kena tiang gawang, ya saat itu udah betul-betul udah free dia pressing bola, namun lebih dari gol. Tapi apapun kami bersyukur menambah 3 poin hari ini sehingga poin kami menjadi 16. Saya pikir dengan materi pemain yang kami miliki, kami harus bersyukur. Mudah-mudahan terus membaik ke depannya, dan mudah-mudahan setiap paling tidak pertandingan kandang kami bisa selalu memenangkan. Bukan berarti pertandingan kandang tidak penting, tapi kami mencoba untuk meraih poin juga di pertandingan away. Terima kasih. Saya follow, apa kira-kira kunci sukses dari pertandingan tadi sedikit sukses mengamankan 3 poin permainan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah atas kemenangan hari ini. Untuk hari ini, alhamdulillah teman-teman bermain sabar dan bermain baik, itu kuncinya yang pertama. Dan ini jadi modal kita untuk away 2 kali ya, Coach. Ya, jadi itu modal penting untuk motivasi kita bermain away. Mudah-mudahan ini jadi tambahan tenaga buat kita away. Dan tentunya saya minta doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan perjalanan tim Persikabo 1973 ini selalu diberikan kemudahan. Terima kasih. Langsung saja teman-teman, sebutkan nama dan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jajang. Ini untuk SIDSCard dari go.com. Ini untuk pertama kalinya Persikabo menang 2-0 setelah lawan Persis Solo ya. Udah lama sekali lawan Persis Solo, clean sheet gitu Coach. Apa kunci sukses Coach menurut Coach Jajang pada pertandingan malam hari ini? Dan selanjutnya apakah kemenangan ini ada pengaruh dari penampilan PSIS Sleman yang tidak diperkuat oleh 3 pemain asing, Coach? Terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan kunci sukses pertandingan kami pada malam hari ini. Tadi saya pemain saya pula sudah menyampaikan bahwa kami cukup disiplin, sabar dan memainkan pertandingan kali ini. Kita juga seperti stereo play kita jalan hari ini dengan memainkan position, ya itu berhasil dan sehingga banyak mencuri peluang. Ya, cuma sekali lagi saya tidak menyebut bahwa PSS tidak komplit pada hari ini sehingga penampilan seperti itu, tapi kami lebih fokus pada penampilan kami sendiri bahwa hari ini kami cukup bagus. Yang lain? Cek Coach, saya Indra dari Tempo Coach. Kami jadi kan ada jeda 2 pekan Coach. Nah, akan digunakan evaluasi seperti apa untuk jeda 2 pekan ini Coach untuk laga selanjutnya, kemudian untuk update untuk mana hati sendiri Coach, gimana kondisinya? Ya, dengan adanya 2 pertandingan FIFA Match Day, tentunya kompetisi break dulu 2 minggu. Dan untuk menyikapi itu kami mencoba untuk refreshing dulu, meliburkan pemain 3 hari. Ya, sehingga saya anggap 3 hari cukup lah untuk mereka refreshing, sehingga ketika kembali lagi untuk berlatih mereka punya semangat. Itu yang kami lakukan. Dan setelah itu kami mempersiapkan diri untuk pertandingan 3 away, ya Bali, Makassar dan Ran, ya 3 pertandingan away berturut-turut walaupun lawan Ran di sini, ya tapi itu adalah pertandingan cukup berat, ya dan sehingga kami butuh waktu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tentang kondisi mana hati sendiri masih recovery setelah menjalani operasi, tapi mudah-mudahan semakin membaik. Bagaimana
Di laga selanjutnya belum tentu main. Oh belum belum belum. Dipastikan untuk 3 pertandingan ini belum. Belum belum. Yang lain. Cukup. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.